6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, ini tadi bacaan tentang Siti yang rajin belajar adik-adik. Nah, Siti ini beragama Islam ya. Dia menjalankan sholat maghrib, lalu membaca Al-Quran, lalu dia beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, mungkin di antara adik-adik semua ada yang beragama Islam atau yang berbeda agama ya, mungkin Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, kalian harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan kalian masing-masing. Contohlah Siti yang selalu taat beribadah. Nah, setelah itu Siti membuka buku pelajaran dan mengerjakan tugas matematika. Nah, Siti di sini adalah anak yang sangat rajin adik-adik. Adik-adik juga harus rajin ya dalam belajar. Apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib adik-adik? Nah, dari bacaan tadi Siti membaca Al-Quran. Di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Ya, ibu mendengarkan Siti mengaji di ruang tamu. Lalu apa yang dilakukan Siti setelah mengaji adik-adik? Nah, setelah mengaji Siti membuka pelajaran ya, buku pelajarannya. Siti belajar setelah mengaji. Mengapa Siti rajin belajar? Karena Siti ingin menjadi anak yang berguna di kemudian hari nanti adik-adik. Makanya Siti ini sangat rajin belajar ya. Dia ingin menjadi anak yang berguna, dia ingin menjadi anak yang pintar. Kalian harus punya alasan mengapa sih kalian rajin belajar ya, supaya kalian pintar dan kelak bisa berguna. Lalu pertanyaannya, apa judul cerita di atas adik-adik? Ya, cerita di atas berjudul Siti Rajin Belajar. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, di sini ada 5 kalimat yang akan kita lengkapi dengan kata yang ada adik-adik. Jadi di dalam kota ini ada kata tekun, bersinar, mengulang, malam, dan beribadah. Nah, kita lihat untuk nomor 1 adik-adik. Matahari terbenam, hari mulai. Kalau matahari terbenam itu hari mulai apa adik-adik? Ya, hari mulai malam. Yang kedua adik-adik, bintang nampak titik-titik di malam hari. Nampak apa adik-adik? Tekun, bersinar, mengulang, atau beribadah? Ya, bintang nampak bersinar di malam hari. Yang ketiga nih adik-adik, Siti anak yang taat. A,
tekun atau B, yang B tadi bersinar sudah ya, yang C mengulang atau yang E beribadah. Ya, Siti anak yang taat beribadah. Lalu yang keempat nih adik-adik, setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Apakah tekun atau mengulang adik-adik? Ya, bagus sekali. Jawabnya nomor 4 ini adalah mengulang. Jadi setiap malam Siti mengulang pelajaran. Yang kelima adik-adik, Siti belajar dengan bagus ya, Siti belajar dengan tekun. Nah itu tadi kita sudah melengkapi kalimat dengan kata yang tepat ya. Setiap anak itu harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, maka rumah akan terasa nyaman adik-adik. Rumah adalah tempat tinggal kita. Jadi adik-adik, kalian harus mematuhi ya aturan orang tua kalian di rumah. Dengan keluarga yang berlaku tertib dan mematuhi aturan, otomatis kalau kita di rumah itu akan terasa nyaman. Karena rumah kita adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita untuk beristirahat dari segala aktivitas kita ya. Kalian bisa beristirahat, bisa bercanda dengan keluarga itu di rumah kalian. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik di malam hari? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Nah, kita lihat gambar yang pertama adalah membersihkan tempat tidur sebelum kalian tidur nih adik-adik. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, ini kebiasaan yang baik. Lalu berikutnya, mencuci tangan dan mencuci kaki kita sebelum kita tidur. Apakah ini kebiasaan baik? Ya, ini kebiasaan baik juga di malam hari. Jadi sebelum kalian tidur, kalian harus mencuci tangan, mencuci kaki kalian, supaya ketika kalian naik ke tempat tidur, tempat tidurnya bersih adik-adik, karena tangan dan kaki kalian bersih juga. Lalu gambar yang ketiga adalah berdoa. Nah, berdoa ini apakah menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Ini berdoanya sebelum tidur adik-adik. Ya, ini kebiasaan baik. Lalu gambar yang keempat, sebelum tidur kalian menggosok gigi adik-adik. Apakah ini gambar yang menunjukkan kebiasaan baik pada malam hari? Iya adik-adik, kita sebelum tidur harus menggosok gigi ya, supaya gigi kita bersih dan sehat. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Lalu di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Berarti di sini kita akan belajar menjumlahkan buku yang dimiliki oleh Siti. Tadi di dalam tas ada 4, lalu di dalam rak ada 7. Maka bisa kita jumlahkan 4 ditambah 7. Nah, untuk hasilnya kita bisa hitung keseluruhan buku adik-adik. Kita lihat ya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi banyak buku seluruhnya ada 11. Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4. Lalu di kotak pensil ada 8. Berapa ya jumlah pensil warna Siti? Nah, kita akan jumlahkan adik-adik. 4 ditambah berapa tadi? 8. Maka kita hitung keseluruhannya. Ada berapa ya pensil warnanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jumlah pensil warna Siti ada 12.
Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong lagi pisang goreng di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Berarti kita akan jumlahkan adik-adik. Awalnya ada 6 potong, berarti kita tulis angka 6. 6 ditambah 6 karena Ibu meletakkan 6 potong pisang lagi. Berapa ya jumlahnya? Adik-adik bisa taruh angka 6 di kepala dulu. Lalu buka jari kalian 6 jari. Nah, di kepala kalian ada 6, lalu kalian mulai hitung jari kalian. Setelah angka 6, lalu di jari kalian lanjutkan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyak pisang goreng di piring ada 12. Di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Berarti penjumlahannya bagaimana adik-adik? Ya, penjumlahannya 12 ditambah 6. Coba adik-adik taruh 12-nya di kepala kalian ya. Taruh 12 di kepala kalian, lalu buka jari kalian sebanyak 6. Nah, setelah itu kita hitung dari angka 12 ditambah 6. Setelah 12 adalah, nah hitung jari kalian, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi banyak gelas di rak piring Ibu sekarang ada 18. Nah sekarang Kak Citra punya 5 soal penjumlahan adik-adik. Coba kita hitung bersama-sama ya. Yang soal nomor 1, 5 ditambah 9. Ayo, 5 ditaruh di kepala kita, 9 taruh di tangan kita. Kita hitung ya, 5 pegang kepala, lalu ditekuk ya jarinya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 5 ditambah 9 sama dengan 14. Sekarang soal nomor 2, coba adik-adik yang hitung. 6 ditambah 8. Berapa 6 ditambah 8 adik-adik? Coba dihitung. Berapa ya? Kurang keras nih Kak Citra, kurang dengar. 6 ditambah 8 sama dengan? Iya, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sekarang soal nomor 3. 9 ditambah 4 adik-adik. 9 di kepala, 4 di jari tangan. Coba dihitung berapa ya jumlahnya? Berapa adik-adik? Lebih keras lagi dong. Ya, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Lalu soal nomor 4 adik-adik. 8 ditambah 7. Berapa ya 8 ditambah 7? Coba dihitung. Iya bagus, 8 ditambah 7 adalah 15. Sekarang 7 ditambah 9. Taruh di kepala kalian angka 7. Lalu jari kalian membuka sebanyak 9 jari. Berapa ya 7 ditambah 9? Ayo siapa yang tahu 7 ditambah 9? Iya betul sekali, 7 ditambah 9 sama dengan 16. Mudah ya adik-adik, coba kalian belajar berhitung di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi pembahasan kita di tema 3, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.